pisan, orang dedek teh lagi asik. Oh iya, ya Allah. Dedek teh sampai forget punya HP, kan bisa streaming. Dede gak kenapa-napa, gak rusak, gak pecah. Kunaon gitu dede. Dika, jangan lama-lama ya. Kita gak punya banyak waktu. Iya, yeah. Bentar ya. Oke. Okay. Hei, otak lu ketinggalan di rumah. Supaya jangan sambil main HP. Lu punya 9 nyawa apa? Enak aja sembarangan kalau ngomong kamu teh. Yang ada yang otak yang ketinggalan di rumah teh kamu. Udah jelas-jelas ngelihat ada saya lagi naik sepeda di depan kamu, bukannya minggir malah ditabrak. Jelas-jelas lo yang salah. Lo pikir jalan pengen nenek moyang lo? Lo kalau mau main HP sepeda-sepedaan, lo main tuh sana odong-odong, gua jamin lo gak bakal ketabrak. Aloh, kamu teh ya lelaki tapi mulutnya kayak awewe. Nyerocos aja kalau ngomong gak berhenti, kayak petasan. Lo udah sekali lagi, hah? Kamu teh bawel, mulut kayak wewe, dasar. Kamu berani sama... Aduh, Dika, udah dong. Heh, mbak. Kalau misalkan kamu ngefans sama aku, sama-sama. Tapi aku mohon jangan teriak-teriak ya. Soalnya aku nggak mau ada orang-orang yang tahu kalau aku di sini. Oh, ya, ya. Tapi by the way, Teh Rima teh ngapain atuh datang ke sini? Aku sebenarnya ke sini cuma pengen beli bekatul. Iya, soalnya aku pengen diet buat film baru aku, gitu. Ampun, ternyata nyari bekatul. Alah, kalau bekatul Mbak Dede punya banyak. Sekedap ya, sekedap. Awas kamu, ngalamin aja. Ini, nih, Dede teh ada bekatul khusus buat Teh Rima. Nih, ambil. Gak usah repot-repot. Biar nanti aku ambil sendiri aja ke pabriknya ya. Atuh, gak ngerepotin, Teh Rima. Tapi ntar dulu. Kenapa gitu Teh Rima nyari bekatul sampai masuk ke dalam desa-desa kayak begini? Emangnya kalau misalkan di Jakarta teh nggak ada bekatul gitu? Ada deh, cuma kan kalau misalkan aku ngambil langsung dari pabriknya lebih fresh gitu. Oh iya, lebih fresh, bener. Ya. Tapi aku jadi nggak enak deh, makasih ya bekatulnya. Gak apa-apa, ini teh beneran sekali lagi pokoknya Dede teh ikhlas bisa ngasih bekatul ini, tapi asalkan. Gimana ya bilangnya, Dede teh gak enak tapi pengen gitu ya. Apa, ayo coba. Dede mau minta foto sama Teh Rima, boleh kan? Oh boleh dong, boleh banget. Asik, Dede teh seneng bisa, emang baik. Nih, pegangin. Sekedap. Ayo. Satu, dua, tiga. Lagi. Satu, dua. Udah belum sih? Lama banget ya. Atuh, jadi kenapa kamu yang sewot? Orang terimanya juga gak protes kok. Meni-meni pisan sih teteh. Teteh, minta apa? Minta tanda tangan boleh? Oh boleh. Tanda tangan. Mana? Teteh, tanda tangannya di tangan dedeh aja. Sini. Sokat tuh. Jorok banget sih bocah, tangan dicoret-coret. Asik.
Aduh, tapi ku naon gitu, teteh mau punya supir yang galak kayak begini. Udah gitu mulutnya kayak awewe, kalau nyerocos, enggak mau berhenti. Maksud lu siapa supir? Asal lu tahu ya, gue pacara Rima. Ngaku-ngaku. Dika. Ya bisa dia bilang ke supir, gua terima lah. By the way, makasih bekatulnya. Iya, sama-sama Teh Rima. Dede Teh juga makasih pisan. Oke, kalau gitu aku duluan ya Dede. Kamu hati-hati ya. Ya Allah. Aduh. Harum pisan. Dadah, Tete! Teh Rima, I love you! Idola berat! Hati-hati di jalan, Tete! I love you, Tete! I love you, I love you! Minta dirahasiain malah dia terek-terek gak jelas. Sekarang aja pakai toa biar sekampung denger. Dik, tapi ya kalau menurut aku kayaknya dia bisa deh jaga rahasia kita. Terus sekarang kita kemana? Ya pulang lah sayang. Lagian kan aku juga udah dapat bekatulnya, ya kan? Kamu gak mau mampir dulu? Aduh sayang, aku gak bisa. Kan aku harus reading sama pemain yang lain. Nanti kalau aku telat gimana? Lain kali aja ya, kan masih banyak waktu, oke? Okay? Udah lagi. Wah, asik. Aduh. Aduh, ini bahagia pisan, udah teh bisa ketemu idola. Aduh, ini gelis pisan ya. Astagfirullahaladzim, ampun. Makanya kamu teh kalau jalannya ke depan, jangan ke HP. Kamu udah anterin itu pesenan Bu Ira? Mana uangnya? Kasih ke Ambu. Kalau ditanya teh jangan diam atuh deh. Jawab. Eta Ambu, apa namanya? Bekatulnya Dedeh kasih ke Rima. Hari ini mate saha? Rima teh itu Ambu, dia teh itu sinetron yang biasa Dede tonton. Ah, nah, eta Rima. Tadi bekatulnya Dede kasih ke si Rima. Ah, Dede! Aduh! Ambu malihan ke mana, Teh? Mana? Ambu, maafin Dede. Ambu. Terima. Ini gelis pisannya. Ya Allah, ternyata ya Terima teh aslinya jauh lebih cantik dibandingin di TV sama di foto. Udah gitu bagus lagi. Hati-hati, bawa karungnya. Nah, sok timbang dulu. Berapa semuanya? Nah, jangan dikurangin, jangan dilebihin. Dipas pokoknya. Assalamualaikum, Mang Ujang, Mang Ilham. Waalaikumsalam. Kamu mau ambil barang ya? Barang apa, Jang? Saya teh nggak ngomong sama kamu. Mau ambil bekatul lo kan? Iya Mang Ujang, kebetulan stok yang di toko udah mau habis, makanya Dede dateng mau ngambil. Oh gitu. Tapi sebelumnya ada kabar buruk buat Dede dan ada kabar lebih buruk buat Dede. Hah? Kamu teh mau pilih yang mana? Atuh kumaha gitu Mang, masa kabarnya buruk dua-duanya, emang gak ada kabar bagus apa? Gak ada. Sok atuh pilih. Kabar...
kabar buruk aja deh dulu. Kabar buruknya kamu teh nggak boleh lagi ambil bekatul sama dedek di pabrik ini buat dijual. Hah? Nggak boleh? Kunaon gitu mang, kenapa nggak boleh? Soalnya itu kebijakan dari cucunya Pak Aceng. Hah? Emangnya Pak Aceng teh pergi kemana gitu? Kok nggak ada? Kok diurusin sama cucunya? Itu dia kabar lebih buruknya. Pak Aceng teh sakit tumor ganas. Dia teh pergi ke Singapura. Katanya sih 1 bulan. Nah, yang urus pabrik itu cucunya. Mana galak lagi? Mana bikin peraturan baru? Saya juga jadi malas kerja. Nggak mood. Kayaknya nih ya, emang itu cucunya kalau misalkan Dede denger-denger ngeselin. Coba yang mana? Orangnya Dede pengen lihat gitu yang mana sih yang ngeselin itu cucunya Pak Aceng mana? Hayu, Mamang tunjukin. Ayo. 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 Astagfirullahaladzim, Mang Ujang, hati-hati. Ya, ayo. Selamat datang di lomba matematika. Ibu, Tama ingin juara matematika seperti Kak Jerome. Wah, saingannya pintar ya. Latihan lagi ah. Kamu bisa, kan selalu rajin belajar. Dan minum Frisian Flag Omega. Baru Frisian Flag Omega. 100 tahun dipercaya di Indonesia. Memadukan susu segar dan coklat premium. Inovasi Omega 3 dan 6. Nikmat. Dukung akal cermatnya. Dan pemenangnya adalah Tama. Kasih dong Frisian Flag Omeganya. Baru Indomie Rawon Pedas Mercon dengan keluak asli yang bikin kuahnya hitam dan gurih. Wanginya rawon banget. Pasti pakai keluak nih. Pedas juga ya. Ini rawon banget. Baru Indomie Rawon Pedas Mercon. Make your dreams come true. Yuk ikut audisinya. Aduh, sumpah, mual. Kini ada Plosa. Wah, nafas lega, kesegaran alam. Setan masuk angin pun kabur. Ada isi ulang, Plosa, atur sensasi badan. Ngapain ya? Floridina. Pantanya spa. Bulir jeruknya asli, bulirnya lebih banyak. Florida Orange, seger. Floridina Koko. Cui-cui Koko Beach-nya, part my fun sale. Floridina, spontaneous fun maker. Give White Hijab Skincare Body Wash dengan saffron dan niacinamide, menutrisi dan merawat kulit saat mandi. Kulit cerah, glowing, bagaikan permata berharga. Give White Hijab Skincare Body Wash. Wingscare. Keluarga, nomor 1. Rasa, nomor 1. Kesehatan, nomor 1. Apapun nomor 1-nya, Madu TJ, pilihanku. Madu TJ, madu pilihanku. Underwear, yang dicari yang sukses. Yang lain minggir. Ini yang paling sukses. Isi 2, seru enaknya favorit semua. Juara kremesnya. Gurih karinya lebih berasa. Meriah. Sendiri puas, ramean kenyang mas. Lapernya beres. Tanpa gak kempes. Ini sukses isi 2. Serunya dari Wings Food. Prokol flu dan batuk. Efektif redakan flu dan batuk tanpa kantuk. Prokol, buktikan sendiri. Prokol flu dan batuk. Efektif redakan flu dan batuk tanpa kantuk. Prokol, buktikan sendiri. Prokol flu dan batuk. Efektif redakan flu dan batuk tanpa kantuk. Prokol, buktikan sendiri. Untuk jadi spesial, harus konsisten. Seperti kopi kapal api Special Mix. Paduan 100% biji kopi pilihan dan gula, jelas lebih enak. Harum. Ini spesial buat kamu. Rasa khas kopi kapal api. Aromanya harum. Barang kopi kapal api Special Mix. Jalanin hari jadi lebih spesial. Tunggu sayang, ingat. Cuma kopi kapal api Special Mix jelas lebih enak. Masak apa ya, Bang? Mau masak enak, pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Cuma 1.000 bisa masak enak. Wah, ada bonus resep Chef Will, Bang. Kedelai hitamnya lebih peka. 1.000 jadi gudang mebakan parape. Kecap sedap kedelai hitam spesial saja. Beli dua renceng, nanti spirit. Dari Wings Food. Pusing, kejar setoran. Yang penting kerja halal. Fresh Care dong, halal. Capek kena PHP? Pilih yang pasti-pasti aja. Fresh Care, pasti aromanya, pasti fresh hangatnya. Fresh Care, hangatnya selalu bikin fresh. Bakla Liquid 10 kali proteksi, anti bau apek dan keringat. Atasi semua masalah cucian. Ya ampun! Bakla Liquid, basmi noda dan bakteri. Wanginya segar terus.
lembut di tangan. Stop Clean Liquid, bersih tuntas, wangi tahan lama. Winscare, lagi lelah-lelahnya. Saatnya balikin segarmu dengan Hydro Coco. Kebaikan air kelapa asli, kembalikan kesegaran alami tubuh. Hydro Coco. Rambutku hitam berkilau. Emerald Shampoo Black Shine baru dengan argan oil infused, active fluid amino dan urang aring. Buat rambut lebih hitam, tetap sehat berkilau. Emerald Shampoo Black Shine. Hitam tetap sehat berkilau. Layung. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles Go. Roll on Go. Pijat Go. Gak sentuh langsung, gak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Bau badan. Pakai Lifebuoy Fresh. Terasa segar hingga 12 jam. Lawan kuman penyebab bau badan. Lifebuoy, official sponsor FIFA World Cup 2026. Selamat datang di Lomba Matematika. Ibu, Tama ingin juara matematika seperti Kak Jerome. Wah, saingannya pintar ya. Latihan lagi, ah. Kamu bisa. Kan selalu rajin belajar. Dan minum Frisian Flag Omega. Baru Frisian Flag Omega. 100 tahun dipercaya di Indonesia. Memadukan susu segar dan coklat premium inovasi omega 3 dan 6. Nikmat. Dukung akal cermatnya dan pemenangnya adalah Tama. Wardah Gel Moisturizer dengan 3 holistic actions for your skin barrier. Rebirth now. Calm your skin, reduce dark spot, hydrated glass skin, enhance radiant. 20 kilometers west of here, keeping pace here, Austria. Kali hari aktifmu dengan nikmatnya Frisian Flag Kental Manis Gold. Nikmat. Dukung hari aktif. Di hati ini hanya ada Frisian Flag. Hari aktif dengan Frisian Flag. 1, 2, 3. Ketombe kering dan basah. Capek sama ketombe yang bikin drama? Clearin aja pakai Clear terbaru dengan kekuatan 10 kali super vitamin. Sikat habis ketombe basah dan kering. Gak khawatir ketombe basah dan kering. Buktikan sekarang. Alhamdulillah, daging kurban siap. Resep viral siap. Kunci kelezatan juga siap. Kecap Bango 100% dengan bahan alami. Masak sate kambing lezat cukup dalam 3 langkah. 1, paling penting marinasi. 2, oles merata. 3, jangan lupa sambal kecapnya. Bango, karena rasa tak pernah bohong. Yang baru, Milko Original Real Milk. Lebih creamy, kaya nutrisi. Aha, real milknya firm, for real. Susu sapi Belgia, favoritku. Anak hebat dimulai dari Milko, dari Wings Food. Kita semua adalah generasi pemberani. Berani memulai perubahan. Mulai dari membasuh tangan dan tubuh, membersihkan tempat berpijak, hingga membilas kain-kain yang menemani kita. Wings bersama UNICEF berkomitmen menciptakan generasi bersih sehat kini dan di masa depan. Generasi bersih sehat, generasi pemenang. Keluarga nomor satu. Rasa nomor satu. Kesehatan nomor satu. Apapun nomor satunya, Madu TJ, pilihanku. Madu TJ, madu pilihanku. Baru, Soken Pewangi Cotton Fantasy. Wah, itu dia. Wanginya membawaku ke wangi fantasi. Dari Cotton Flower Korea dengan K-Perfume. Buat fantasimu jadi nyata dengan Soken Pewangi Cotton Fantasy. Impianmu jadi lebih dekat. Wingscare. Untuk jadi spesial, harus konsisten. Seperti kopi kapal api Special Mix. Paduan 100% biji kopi pilihan dan gula, jelas lebih enak. Harum. Ini spesial buat kamu. Rasa khas kopi kapal api. Aromanya harum. Barang kopi kapal api Special Mix. Jalanin hari jadi lebih spesial. Tunggu sayang, ingat. Cuma kopi kapal api Special Mix, jelas lebih enak. Ternyata istri Bapak sedang hamil. Sayang, ini petunjuk dari Tuhan, sayang. Tuhan, nggak mau kita berpisah. Aku harus cari tahu di mana alamat Rosa.
kalau mama? Dadar gulung bikinan nenek dong. Hah? Kita bikin aja yuk. Indomil kental manis, creamy, lembut, nikmat. Indomil kental manis, nikmat creamy-nya nempel di hati. Baru, Indomie rawon pedas mercon dengan keluak asli yang bikin kuahnya hitam dan gurih. Wanginya rawon banget. Pasti pakai keluak nih. Pedas juga ya? Ini rawon banget. Baru, Indomie rawon pedas mercon. Lu ikutin aturan gua. Jangan bantah. Iya, Kang. Itu orang. Ngerti, kan? Namanya Mas Dika. Ayo, sasar kerja-kerja. Misi, Kang. Kamu? Lo? Jadi kalian tuh udah saling kenal? Apaan lo di sini? Mau ngapain juga saya di sini? Yang pasti saya tuh nggak mau ketemu sama kamu. Saya di sini karena saya mau beli bekato sama dedak. Gak usah harap ya. Mulai sekarang, udah gak bisa. Lo, emangnya kenapa gitu? Kamu teh mau ngapain nimbun-nimbun dedek sama bekatul di gudang? Heran ya saya teh sama kamu, masih muda atos korupsi. Korupsi, ngomong seenak jidat lo. Ya lo denger ya, ini pabrik gue. Mau tuh bekatul busuk apa enggak, itu urusan gue. Enggak ada urusannya sama lo. Dasar, cowok jahat, gak punya hati. Sekalipun sekarang lo bersujud di depan gue, keputusan gue gak berubah. Ih, sopan juga yang mau sujud di hadapan kamu. Dengerin baik-baik ya, saya teh gak sudi sujud di hadapan kamu. Saya teh juga gak rela kalau misalkan Neng Rima sampai punya kabogo kayak kamu. Saya mah yakin pisan, Rima teh sebenarnya udah gak kuat, udah gak tahan punya pacar kayak kamu, pengen cepet-cepet putus. Apa lu bilang? Iya. Kamu teh sadar gak sih, pegawai-pegawai di sini aja termasuk Mang Ujang jadi malas kerja karena ada kamu. Lagian mana ada juga orang yang tahan deket-deket sama orang yang gak punya hati kayak kamu. Maksud lo apa, woy? Mas. Neng, dedek, wait deh. Dedek! Dedek! Deh, kamu teh hebat pisan, berani bentak-bentak Mas Dika. Mamang Mas salut, boot. Oh, Mang Ujang jangan senang dulu. Itu mah tadi ya, padahal dedek tuh pengen banget nunjuk mukanya sekalian biar nyaho. Ulu, eta dedek galak pisan. Udah, sekarang mendingan doain aja biar Pak Aceh teh cepet sembuh, biar Dika enggak pegang pabrik ini lagi. Ya. Iya dong, Mang. Amin. Pasti mah dedek bakalan ngedoain. Udah, kalau gitu sekarang Dede pulang dulu ya, Mang. Ya udah, deh. Hati-hati ya. Be careful. Atau yang harusnya be careful mah Mang Ujang, habisnya kan bosnya galaknya kayak harimau lagi dapet. Wah. Ya udah, assalamualaikum, Mang. Waalaikumsalam. Halo sayang. Sayang, kamu masih di kampung atau udah balik ke Jakarta? Iya nih sayang, masih di kampung. Berarti kamu masih lama dong di sana? Sepertinya sih begitu. Tapi kamu tenang aja ya. Aku lagi bikin situasi sini jadi kacau. Jadi biar kakakku tahu kalau aku tuh nggak becus ngurusin pabrik penggilingan padi. Terus aku nanti dikirim deh ke Jakarta lagi. Yaudah deh kalau gitu nanti aku telepon lagi ya sayang. Tunggu dong sayang, kan aku belum selesai. Kenapa lagi? Kan tadi aku bilang, aku tuh lagi bete, aku habis berantem sayang. Hah? Kamu berantem-berantem sama siapa? Aku tuh tadi berantem sama cewek yang kemarin ketemu kamu, yang ngefans sama kamu, inget kan? Yang nabrak mobil aku tuh loh. Ya ampun Dika, kenapa sih kamu pakai berantem segala? Kamu harusnya ramah dong Dik sama dia. Sayang ngapain sih aku harus ramah sama cewek kayak dia? Nggak ada gunanya. Dik, ingat, dia itu megang rahasia kita. Nanti kalau misalkan dia dendam sama kamu, terus dia bocorin, terus dia bilang ke wartawan ataupun ke orang-orang kalau kita pacaran gimana? Itu kan sama aja ngerusak karir aku dong, sayang. Iya, tapi... Dika, nanti aku telepon lagi. Sayang. Hai. Udah. Ya. Sayang. Udah. Love you. Kita mau take. Oke. Okay.
ngapain coba itu bekatnya disimpan semua bukannya dijual? Kayaknya nih ya, emang eta lalaki isi otaknya mecin semuanya. Bawa mobil. Pak Aceh, ya Allah. Dede. Pak Aceh, ya Allah. Bapak yang sabar ya Pak. Pokoknya Dede akan selalu doain Bapak supaya Bapak cepat sembuh, supaya penyakit Pak Aceh diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pokoknya Dede selalu doain. Siapa yang sakit? Yang sakit itu Morganas kan Bapak. Makanya Bapak baru pulang dari Singapura habis berobat kan? Siapa yang bilang Bapak sakit? Siapa? Mang Ujang. Si Mang Ujang masalah informasi melulu. Oh, yang sakit itu teman Bapak, bukan Bapak. Oh, jadi Pak Aceh nggak sakit? Bapak itu ke Singapura, tadinya mau sebulan. Tapi Bapak selalu khawatir sama pabrik Bapak. Bapak takutnya cucu Bapak nggak bisa ngurusnya. Jadi Bapak pulang dulu ke sini. Nanti semua kalau udah beres di sini, Bapak balik lagi ke Singapura, ya? Iya, Pak. Tapi Dede teh seneng pisan akhirnya Bapak teh udah balik lagi ke sini. Soalnya nih, ya, Pak, kondisi pabrik teh sekarang lagi lagi kacau balau. Kacau balau? Heeh. Kacau balau kenapa? Tuh kan, giliran lu udah mau dipecat, lu baru ingat sama istri. Dari tadi lu Kamu kerja di sini bukan untuk memecat pegawai kakek. Ya? Iya, kayak sakit, kayak aduh. Kayak Dika emang gak bakat ya kerja di pabrik, kayak. Udah deh, mendingan Dika balik ke Jakarta aja. Kamu itu bukannya gak bakat, tapi kamu gak mau usaha. Gak mau belajar, ya? Jadi keputusan kakek, kamu harus tetap kerja di sini. Tapi kakek pindahin ke tempat lain. Hah? Aduh. Sakit semua di badan. Aduh. Buat gua, sumpah. Pakai macam apa sih coba? Masa nyuruh gua kerja beginian? Itu satu-satunya loh. Ada juragan bekatu. Foto lagi, sekali lagi, gaya. Ayo senyum, 1, 2, 3, asik. Hey, siapa nyuruh foto-foto? Lu tau dari mana gue di sini? Oh, atau jangan-jangan lu yang laporin gue kakek gue? Dengerin ya, di mana-mana di dunia ini teh kejahatan pada ujung-ujungnya akan ketahuan juga. Makanya pas saya tahu kamu teh ada di sini dari Mang Ujang, saya teh mending seneng pisan. Karena saya teh penasaran azab macam apa yang akan menerima cowok banyak omong kayak kamu yang kayak di FTV eta. Ah, juragan bekat. Aku jadi orang ya, hah? Ini rasa ini. Bang enak. Sukurin kamu tuh, kena azab dari Dede tuh. Sukurin tuh, kena azab dari Dede. Jangan cinta, kau mau pura-pura. Madura, sampai Papua. Jangan kira, kita bisa saya kegencet, Bu. Ih, kamu juga sih narik-narik saya. Ya lu sing-singin gue. Nih. Tolongin gue dong.
Enggak, udah kamu teh bangun aja sendiri. Saya teh enggak sudi nolongin kamu. Nih. Woi. Kenapa aku teh jadi deg-degan kayak begini ya? Apa jangan-jangan Dede sama Dika? Enggak. Ini amin-amin, na'udzubillah minjalik. Nyebut deh Dede, nyebut. Barbar juga tuh cewek. Untung lumpur bisa dibersihin. Kapan ya terakhir kali gue main tanah? Kapan juga ya terakhir kali gue ketawa kayak tadi? Apaan sih? Apa yang gue mikirin tuh cewek? Telepon sedang sibuk, tekan 1 untuk meninggalkan pesan. Rima, HP kamu kok gak aktif sih? Pasti kamu lagi tag ya? Ya udah gak apa-apa. Nanti kalau udah selesai take, selesai syuting, jangan lupa ya telepon aku. Aku kangen banget sama kamu. Dah. Rima. I love you. Love you more, sayang. Gak ada lagi cinta yang lain selain kamu. Buat para beginners, ada Bogasari. Selalu ada, selalu sedia dengan bahan bermutu putih alami. Bakal jadi bakingan terbaik untuk apapun yang mau kamu bikin. Bogasari, bikin semua bisa. Selamat datang di Lomba Matematika. Ibu, Tama ingin juara matematika seperti Kak Jerome. Wah, saingannya pintar ya. Latihan lagi, kamu bisa. Kan selalu rajin belajar. Dan minum Frisian Flag Omega. Baru Frisian Flag Omega. 100 tahun dipercaya di Indonesia. Memadukan susu segar dan coklat premium. Inovasi Omega 3 dan 6. Dukung akal cermatnya dan pemenangnya adalah Tama. Terima kasih untuk Vision Flag Omega-nya. Pas hidup lagi capek-capeknya, butuh banget quality time. Aroma dan hangatnya Indomie Kuah bikin quality time yang gak tergantikan. Indomie Kuah, it's quality time. Raja, tolong! Arsi, ayo Arsi, tolong Arsi. Kamu jangan kayak gini Arsi, Arsi ini bahaya. Arsi, jangan lakuin ini. Arsi! Arsi! Mah kambuh, bikin dada sesek, perut melintir. Untung sekarang ada Esema. Diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja. Gak takut mah lagi. Minum Esema, herbalnya lambung. Give White Hijab Skincare Body Wash. Dengan saffron dan niacinamide, menutrisi dan merawat kulit saat mandi. Kulit cerah, glowing, bagaikan permata berharga. Give White Hijab Skincare Body Wash. Wingscare. Yah, nunggu. Ngapain ya? Moridina dong. Most Spontaneous Fun. Wow, bulir jeruknya asli. Bulirnya lebih banyak. Florida Orange. Segar. Wow. Floridina Coco, cuwi-cuwi Coco Beats-nya full of fun. Bareng Floridina. Spark my fun cell. Darwin's Food.
Saksikan laga terakhir Grup E UEFA Euro 2024, Ukraina versus Belgia. Live di RCTI. Baru Sokun Pewangi Cotton Fantasy. Wah, itu dia. Wanginya membawaku ke wangi fantasi dari cotton flower Korea dengan K-perfume. Buat fantasimu jadi nyata dengan Sokun Pewangi Cotton Fantasy. Impianmu jadi lebih dekat. Wingscare. Aduh, BAB macet. Jangan ketergantungan obat, bisa mulas gak karuan. Minum Vegeta Herbal Formula Baru. Ekstra herbal, lebih plong. Pilih yang alami. Vegeta Herbal, plong tidak mulas. Wonder Wear, yang dicari yang sukses. Yang lain minggir. Ini yang paling sukses. Isi dua, seru enaknya favorit semua. Juara kremesnya. Gurih karinya lebih berasa. Meriah. Sendiri puas, ramean kenyang mas. Lapernya beres. Tanpa gak kempes. Ini mie sukses isi dua. Kan main serunya. Dari Wings Food. Stop wasting time. To get more out of life, Golda Coffee. I'm alive and ready. Diproses dengan gold standard. Tastes so good and smooth. Golda, enak banget. Bangkitkan semangatku, jalani passion setiap hari. So, I don't waste time. Nyaman di lambung. Golda Coffee. Let's get more out of life. Dari Wings Food. Pusing, kejar setoran. Yang penting kerja halal. Fresh Care dong, halal. Capek kena PHP. Pilih yang pasti-pasti aja. Fresh Care. Pasti aromanya, pasti fresh hangatnya. Fresh Care. Hangatnya selalu bikin fresh. Kita generasi bersih sehat. Yang berani mulai perubahan. Karena kebersihan ini milik semua. Wings dan UNICEF terus mendukung generasi bersih sehat menjadi generasi pemenang. Untuk konser yang berat, ini rahasia gue lawan tepar. Persiapannya Soulfresh dong. Baru Soulfresh, mau yang hot atau eucalyptus. Ada real essential oil dan hot lock system. Hangatnya strong, tahan lama, badan always fresh. Pegel bro, pakai Soulfresh hot. Pegelnya hilang. Jangan tunggu tepar baru minta ampun. Soulfresh eucalyptus. Aromanya so relaxing. Lawan tepar dengan Soulfresh, badan segar bugar. Wingscare. Esensi tumbuhan pilihan berpadu presisi teknologi. Soklin Liquid 2-in-1 deterjen tumbuhan plus softener. Bersih, melembutkan, dan lembut di tangan. Dengan English Rose Essential Oil, wanginya menenangkan. Soklin Liquid Nature Series. Keluarga, nomor satu. Rasa, nomor satu. Kesehatan, nomor satu. Apapun nomor satunya, Madu TJ, pilihanku. Madu TJ, madu pilihanku. Bumbu kaldu sedap baru. Ini bumbu kaldu first class taste. Dari daging asli. Melalui proses slow cook, hasilkan kaldu keemasan. Masak enak, jadi effortless. Sedap-sedap. Semua approve. Bumbu kaldu sedap, beli 2, ekstra 1. Dari Wings Food. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Untuk jadi spesial, harus konsisten. Seperti kopi kapal api Special Mix. Paduan 100% biji kopi pilihan dan gula, jelas lebih enak. Harum. Ini spesial buat kamu. Rasa khas kopi kapal api. Aromanya harum. Barang kopi kapal api Special Mix. Jalanin hari jadi lebih spesial. Tunggu sayang, ingat. Cuma kopi kapal api Special Mix, jelas lebih enak. Tina udah siap, Om. Mie sedap soto dulu yuk. Enggak deh, Om. Makasih. Mie sedap soto. Dengan mie yang kenyal, serta koyak gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor satu, cuma mie sedap soto. Naik kuda-kudaan doang, bayar 3.000 aja ya? Bisa, kan aku pakai XL bebas puas. Bebas. Bebas bayar sesuai kantong, kuotanya puas dong. XL bebas puas.
inovasi Meris untuk kulit sehat si kecil. Meris Good Skin dengan kekuatan aktif alami Witch Hazel. Aktif kurangi risiko alergi dan iritasi. Meris aktif rawat kulit jaga senyum si kecil. Kini tersedia ukuran newborn. Stop wasting time. Go to coffee. I'm alive and ready. Diproses dengan Gold Standard. Bangkitkan semangatku. Jalani passion setiap hari. Golda, enak banget. Nyaman di lambung. Let's get more out of life. Dari Wings Food. Inovasi baru So Clean. Esensi tumbuhan pilihan berpadu presisi teknologi. So Clean Liquid Nature Series 2-in-1. Deterjen tumbuhan plus softener. Bersih, melembutkan, nyaman di kulit. Dengan Pure English Rose Essential Oil, wangi lembutnya menenangkan. Nikmati kemurnian tumbuhan dalam deterjen So Clean Liquid Nature Series. Wingscape. Ternyata istri Bapak sedang hamil. Sayang, ini petunjuk dari Tuhan. Sayang, Tuhan nggak mau kita berpisah. Aku harus cari tahu di mana alamat Rosa. Nggak sampai. Kok nggak sampai ya? Pertumbuhan dipengaruhi nutrisi. Pediasure dengan arginin vitamin K2. Lihat 50% tumbuh nyata dalam 90 hari. Sampai. Terima kasih, Ibu. Pediasure, dukung tumbuh nyata. 1, 2, 3. Ketombe kering dan basah. Capek sama ketombe yang bikin drama? Clearin aja pakai Clear terbaru. Dengan kekuatan 10 kali super vitamin. Sikat habis ketombe basah dan kering. Nggak khawatir ketombe basah dan kering. Buktikan sekarang. Yang haus. Awas hausin nasi. Mau yang lebih nyegerin? Cobain Sprite baru. Dengan lemon dan jeruk nipis, nyegerin. Buat basmi hausmu. Sprite baru, seger bener. Jadi ibu ini tukang pijit? Iya. Bapak? Iya, saya tukang pijit paling top di kampung ini. Kalau bapak? Ya, kampung sini. Tukang pijit juga ya? Ibu? Iya, tukang pijit. Ibu yang ini? Iya, Gan. Kita semua ini tukang pijit di kampung ini. Semuanya tukang pijit? Tapi saya nggak merasa memanggil tukang pijit. Tunggu sebentar ya. Dika! Iya. Oke. Kamu manggil tukang pijit ini. Oh, ini. Iya, Dika yang manggil, Kek. Semuanya? Iya. Aduh, Kek. Dika itu capek banget tadi siang, Kek. Habis macul sama terus. Badan Dika sekarang pegel-pegel semua. Ini, Kek. Satu buat pijit kepala. Satu buat pundak, satu buat tangan, satu buat kaki. Satu lagi buat kerokan, Kek. Masya Allah, Dika. Dika. Kamu teh ngagetin aja ya. Bukan saya mau Ujang, tapi Dede. Saya teh nggak ngomong sama kamu. Mang Ujang, Dedeh teh datang ke sini karena kata Ambu itu stok dedek sama bekatul di toko udah habis. Makanya sekarang Dedeh mau ngambil lagi. Tapi sekarang udah boleh kan? Langsung aja ke gudang, ada Mas Dika di sana. Dia teh lagi ditugasin buat mandorin keluar masuk barang. Suruh Pak Aceng. Aduh, kenaon gitu ada eta sih. Nih ya Mang Ujang, Dede teh kalau misalkan udah nyebut namanya si Dika-Dika itu, kalau misalkan ketemu, aduh bawaannya makan hati. Cie cie. Sekarang makan hati. Nanti-nanti jadi jatuh hati. Ih, apaan sih Mang Ujang? Enggak lah, amit-amit. Enggak, udah Dede mau ambil itu dulu ah. Ngapain masih pada di sini? Pada ngeliatin saya? Hayo kerja lagi! Hayo! Going home! Hei! Hayo! Working in the class! Mau rappernya? Halo, Rim. Kamu kemarin kok gak nelfon aku sih? Aku udah nungguin loh sampai malam banget.
Iya sayang, maaf ya. Soalnya tuh kemarin aku kecapean abis syuting. Jadi pas sampai rumah aku langsung tidur. Maaf ya. Ya ampun, tapi kamu gak apa-apa kan? Kamu jangan sampai sakit ya. Ntar gak ada yang jagain kamu lagi. Kan aku lagi gak ada. Iya sayang, aku gak apa-apa kok. Ya, kamu jangan lupa makan, minum air putih yang banyak juga. Oke? Okay? Iya ya. Miss you. Miss you tuh Dika. Bye. Dah. Dedek teh gak nyangka ternyata Dika yang kalau lagi ngomel-ngomel galaknya kayak gorila. Bisa romantis gitu kalau sama pacarnya. Berarti Rima teh meni beruntung pisannya punya Kak Bogo kayak Dika. Oh. Ih apaan sih Dedek? Ih kalau enggak jadi muji-muji Dika kayak gitu sih apaan? Apa lo kumat kepingkan jelas depan pintu? Mau jampi-jampi? Kayak begini nih, mulai nih mulut ceweknya. Ini nih, yang Dede gak suka dari Dika. Ngomong sembarangan aja. Yang ada saya mah juga males kali mau jampe-jampe kamu. Bener ya, kalau gak ada kepentingan, gak usah kesini. Orang Dede tuh datang kesini karena Dede mau beli bekatul sama dedek, disuruh sama Amu. Soalnya persediaan kiosnya gak habis. Yaudah tolong ambilin deh sana. Mungkin gua kacau lu apa? Sana ambil sendiri. Kenapa kamu teh manyun begitu? Tuh mulutnya kayak ayam-ayam ambu. Bekatul sama dedeknya udah kamu taruh di kios belum? Atas ambu. Nih. Tuh udah Dede bawain lagi. Ya udah sekarang mah tuh kamu nyambel ya. Nih. Atuh ambu teh kumaha sih? Dede teh liar tahu enggak? Tadi kan Dede bilang Dede mau ngejaga kios. Nanti kalau misalkan Dede dapet duitnya kurang, ambu ngomel sama Dede. Ambu bakalan lebih ngomel lagi kalau kamu gak ngikutin perintah Ambu. Ini. Astagfirullahaladzim, Ambu. Ambu. Dede teh bener-bener serba salah sama Ambu. Ini salah, itu salah. Iya. Cepetan. Iya, Ambu. Ya Allah. Kesabaran pisan. Ambu. Rima Aryani diduga terlibat cinlok dengan Firman lawan mainnya di sinetron Cinta Picisan. Dika teh udah tahu soal berita ini. Aduh, ntar dia ngelakuin yang enggak lagi. Aduh, enggak. Nah, menang lagi gua. Halo. Tak budak kenaon gitu malah ketawa ke TV. Gimana nih? Masa kalian kalah mulu, ah? Apa jangan-jangan Dika teh belum tahu ya soal berita ini? Sini, gua bedakin lagi. Aduh. Nah, tampak ganteng dah lo. Apa? Lu malah ngilek.
Sini, sekali lagi. Nasib, nasib. Nah. Ayo dong, ngalahin gua lah. Bosen gua menang mulu. Ah, enggak relevan ini mau main. Eh. Lu pada udah kalah 10 kali ya? Sini gua jepit lagi nih. Aduh. Umpan tambahan enak aja. Duh. Kalian makanya kalau mau main sama gua belajar lagi sini. Ah. Dajang, mana dikit? Kocok lu. Dajang, ngocok, Jang. Kalah. Oh, lu Ujang. Dede harus ngasih tahu. Jang, kalau terima dong, jangan main buang aja kartunya. Apa? Udah sana kocok. Kocok yang bener. Eh, aduh. Kakek itu suruh kamu kerja ya, bukan ngerjain mereka. Ya, yang Pak Ujang itu kerjanya di pabrik, bukan di sini. Hah? Tapi kalau main sendiri kan bosan. Aduh. Sekarang semua ke pabrik. Ayo, jalan. Jalan. Aduh. Ini kayak udah sakit ini. Jalan. Semoga apa kata dikatanya benar. Kalau ini semua itu cuman gosip. Sayang, kalau misalkan ada gosip tentang aku yang suka cinlok, pacaran sama aktor inilah, aktor itulah, kamu jangan percaya ya. Ya sayang, kamu tenang aja ya. Makasih ya. Kau untuk setia sampai akhir nanti. Kamu gak mau mampir dulu? Aduh sayang, aku gak bisa. Kan aku harus reading sama pemain yang lain. Nanti kalau aku telat gimana? Kamu kemarin kok gak nelfon aku sih? Aku udah nungguin loh sampai malam banget. Iya sayang, maaf ya. Soalnya tuh kemarin aku kecapean abis syuting. Jadi pas sampai rumah aku langsung tidur. Maaf ya. Betapa perih rasa Dika. Dika. Makan dulu, Dik. Ayo. Iya, Kek. Hanya bisa menangis sedih untuk bisa ikhlaskan kau pergi. Thank you.
coklat teh bisa ngilangin sedih cenah. Ya udah kalau kamu teh nggak mau makan coklatnya, biar dedeh aja yang makan sendirian lumayan. Lagi capek-capeknya, butuh banget quality time. Aroma dan hangatnya Indomie kuah bikin quality time yang gak tergantikan. Indomie kuah, it's quality time. Awali hari aktifmu dengan nikmatnya Frisian Flag Kental Manis Gold. Nikmat, dukung hari aktif. Di hati ini hanya ada Frisian Flag. Hari aktif dengan Frisian Flag. Bayar 3.000 aja ya. Treadmill doang? Bisa, kan pakai XL bebas puas. Bebas. Bebas bayar sesuai kantong, kuotanya puas dong. XL bebas puas. Istri Bapak sedang hamil. Sayang ini Tuhan nggak mau kita berpisah. Keluarga nomor satu. Rasa nomor satu. Kesehatan nomor satu. Apapun nomor satunya, mari TJ pilihanku. Madu TJ, madu pilihanku. Tina udah siap, Om. Mie sedap soto dulu yuk. Enggak deh, Om. Makasih. Mie sedap soto dengan mie yang kenyal serta koyak gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah enggak bisa bohong. Rasa soto nomor satu cuma mie sedap soto. Baru Soken Pewangi Cotton Fantasy. Wah, itu dia. Wanginya membawaku ke wangi fantasi dari Cotton Flower Korea dengan K-Perfume. Buat fantasimu jadi nyata dengan Soken Pewangi Cotton Fantasy. Impianmu jadi lebih dekat. Wingscare. Untuk jadi spesial, harus konsisten. Seperti kopi kapal api Special Mix. Paduan 100% biji kopi pilihan dan gula, jelas lebih enak. Harum. Ini spesial buat kamu. Rasa khas kopi kapal api. Aromanya harum. Barang kopi kapal api Special Mix. Jalanin hari jadi lebih spesial. Tunggu sayang, ingat. Cuma kopi kapal api Special Mix, jelas lebih enak. Khawatir bocor saat deras? Relax aja. Laurier Relax Night bisa menyerap khawatir bocormu dengan teknologi serap magnetik, serap dua kali lebih banyak dan kering. Zero khawatir bocor. Laurier Relax Night. Whatever the wind brings, it's important to strengthen your immune system with 1,000 milligrams of vitamin C, an antioxidant that fights against free radicals. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Bumbu kaldu sedap baru. Ini bumbu kaldu first class taste. Dari daging asli. Melalui proses slow cook, hasilkan kaldu keemasan. Masak enak, jadi effortless. Sedap-sedap. Semua approve. Bumbu kaldu sedap, beli 2, ekstra 1 dari Wings Food. Makan bu, bikin dada sesek, perut melintir. Untung sekarang ada Esema. Diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja. Gak takut mah lagi. Minum Esema, herbalnya lambung. Ada kenyamanan yang ingin dirasakan. Dengan kelembutan di tiap sisi, seperti kenyamanan di rumah. Karena inilah pilihan yang tepat. Cloudivi, driving the future of comfort. Halo Wuling. Yuk mulai gerakan 30 menit main di luar dengan perlindungan UVO 24/7. Tumbuhkan percaya diri anak. Ajak bergerak untuk kesehatan dan perkuat bonding keluarga. Yuk mulai gerakan 30 menit main di luar bareng Nuvo. Wingscare. Pusing, kejar setoran. Yang penting kerja halal. Freshcare dong, halal. Capek kena PHP? Pilih yang pasti-pasti aja. Freshcare. Pasti aromanya, pasti fresh hangatnya. Freshcare, hangatnya selalu bikin fresh. Mau liburan ada aja dramanya. Bos nyuruh, bawa laptop ya. Kakak bilang, Res mau ikut. Mau nikmati cita rasa dunia tanpa drama? Ke McD aja. Menu baru, Taste of the World dari McDonald's.
sukses. Seru enak. Juara kremesnya. Gurih karinya lebih berasa. Sendiri puas, mamean kenyang mas. Dari Wings Food. Jangan ada batuk di antara kita. Minum Siladex MA untuk batuk berdahak. Aktif encerkan dan keluarkan dahak. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimax. Kispray, wangi parfum mewah. Semprot kispray ke baju sebelum pergi. Wanginya tahan sepanjang hari. Semprot ke alat sholat, ibadah lancar. Setrika juga gampang. Kispray, wangi parfum mewah. Stop wasting time. Go to coffee. I'm alive and ready. Diproses dengan gold standard. Bangkitkan semangatku. Jalani passion setiap hari. Golda, enak banget. Nyaman di lambung. Let's get more out of life. Dari Wings Food. Inovasi Meris untuk kulit sehat si kecil. Meris Good Skin dengan kekuatan aktif alami Witch Hazel. Aktif kurangi risiko alergi dan iritasi. Meris aktif rawat kulit, jaga senyum si kecil. Kini tersedia ukuran newborn. Makan pedas atau gorengan? Ada Sari Sparkling. Vitamin C-nya tinggi. Makan lebih nikmat dengan Adem Sari. Gak panas di dalam lagi. Adem Sari. Ada yang baru. Milk Original Real Milk. Lebih creamy, kaya nutrisi. Aha, Real Milk-nya firm. For real. Susu sapi Belgia favoritku. Anak hebat dimulai dari Milku. Dari Wings Food. Keluarga nomor satu. Rasa nomor satu. Kesehatan nomor satu. Apapun nomor satunya, Madu TJ pilihanku. Madu TJ, madu pilihanku. Esensi tumbuhan pilihan berpadu presisi teknologi. Soklin Liquid 2-in-1 deterjen tumbuhan plus softener. Bersih, melembutkan, dan lembut di tangan. Dengan English Rose Essential Oil, wanginya menenangkan. Soklin Liquid Nature Series. Lagi lelah-lelahnya. Saatnya balikin segarmu dengan Hydro Coco. Kebaikan air kelapa asli, kembalikan kesegaran alami tubuh. Hydro Coco. Yuk mulai gerakan 30 menit main di luar dengan perlindungan UVO 24/7. Tumbuhkan percaya diri anak. Ajak bergerak untuk kesehatan dan perkuat bonding keluarga. Yuk mulai gerakan 30 menit main di luar bareng UVO. Wingscan. Siap baksos ya. Masuk angin, minum, ada angin. Baru, bantu redakan gejala masuk angin. Bantu pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan, buyar anginnya. Hada angin, buyar anginnya. Produksi Konimax. Karena bersama Good Day, dunianmu banyak rasa. Good Day yang bikin hidup berwarna. Karena hidup banyak rasa. Ini rahasia gue lawan tepa. Baru Sofresh Hot atau Eucalyptus. Ada Real Essential Oil dan Hot Lock System. Pegel, pakai Sofresh Hot. Brrr. Jangan nunggu tepar. Sofresh Eucalyptus. So relaxing. Lawan tepar dengan Wingscare. Kamu harus tetap kuat ya. Kalau kamu ngerasa dunia lagi gak berpihak sama kamu, kamu harus ingat, kita semua nungguin kamu dan juga adik kita. Beneran Ayu udah ketemu? Iya Bu. Alhamdulillah. Aku suka crepes kalau mama. Dadar gulung bikinan nenek dong. Hah? Kita bikin aja yuk. Indomilk kental manis, creamy, lembut, nikmat. Indomilk kental manis, nikmat creamy-nya nempel di hati. Ya, ngantri. Ya, hujan. Ya, tutup. Mau jadi ngedrop, topak dulu pakai Pop Mie. Rasa gurih dan toppingnya bikin tau ngebut loh. Jadi seru lagi bareng Pop Mie. Pop Mie tau ngebut seru loh. Malah makan coklatnya. Emangnya gak boleh? Ini lihat tangan gua kotor. Gak pengertian banget jadi orang. Oh, berarti emang bener kan? Kamu teh lagi sedih, ya kan? Apaan sih lo? So tau deh. Nih ya, aku teh sama kayak kamu. Aku juga pernah diselingkuhin sama mantan aku. Terus? Lo sedih? Ya sedih atuh, masa gak sedih diselingkuhin. Tapi ya mau gimana lagi, aku teh harus move on kan. Karena nih ya, menurut aku hidup itu seperti sedang berlayar. Ombaknya tidak akan selalu tenang. Akan ada
badai yang menerjang. Tapi justru dari situ teh kita belajar untuk berjuang, belajar untuk bertahan. Dan yang terpenting, kita teh jadi bisa belajar untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Ini cewek, walaupun ngeselin, rese, berisik kayak bebek, tapi ternyata dia bisa bijaksana juga. Kata-katanya barusan benar banget. Jadi Dika, kamu teh gak usah sedih. Kamu tuh gak sendirian. Kamu kan masih punya Pak Aceng, Mang Ujang, pegawai-pegawai pabrik. Udah, selesai ngomongnya? Udah. Yaudah, sekarang giliran gue ya. Dari tadi nyerotos mulu. Pertama-tama, gue kali sedih. Karena gue tahu berita dari majalah itu, berita palsu murahan. Yang gak perlu gue percaya sampai kapanpun. Tapi... Stop, gue belum selesai ngomong. Dan yang kedua, gue gak lagi kesepian. Karena sejak kecil, gue udah terbiasa hidup sendirian. Atau maksud kamu teh gimana sih? Emangnya Abah sama Ambu kamu teh kemana? Bokap gue meninggal pas gue kelas 5 SD. Terus nyokap gue nikah lagi dan sekarang tinggalnya di Amerika. Jadi gue hidupnya pindah-pindah. Gue pernah tinggal sama om gue, pernah tinggal sama tante gue, tapi kakek gue mutusin untuk merawat gue. Jadi makanya kenapa sampai sekarang gue udah terbiasa hidup sendirian. Sampai akhirnya gue ketemu Rima pas gue kelas SMA. Gue udah terbiasa ditinggalin. Ditinggalin bokap gue, ditinggalin nyokap gue, ditinggalin om gue, tante gue. Sampai akhirnya gue nemuin seseorang yang gak pernah ninggalin gue. Rima. Kenapa tiba-tiba aku teh jadi cemburu kayak begini ya? Harusnya aku mah seneng atuh denger cerita mereka yang kayak dongeng. Enggak dedeh. Dede, kamu teh gak boleh bilang kayak begitu. Enggak. Eh, kenapa lu geleng-geleng? Sawan. Hah? Jangan bohong lu. Lu sawan kan? Geleng-geleng. Kamu teh kalau ngomong sembarangan, kamu tuh yang sawan. Duh. Sawan kan lu? Gak mau ngaku? Enak aja, enggak. Ngapain juga tadi lu geleng-geleng? Kok enggak? Hati-hati kamu. Nah. Dika! Dika, aku teh ini serius, ini loh aku satu-satunya yang paling bagus ini doang. Gak apa-apa, ntar gue pinjemin. Enak aja, emang kamu teh punya rok. Aduh. Ya. Ayo. Ya, Pak. Yuk. Dika. Gimana kalau misalkan kita balapan? Ogah, ngapain? Alah, kamu mah pasti takut kan, gak mau ikutan balapan, makanya takut dikalahin sama dede kan, iya kan? Ah, cemen, cowok, takut dikalahin. Apa juga yang takut sama lo? Eh, atuh kalau misalkan kamu gak takut dikalahin sama dede, ya udah ayo mau diajakin balapan. Gini aja, gimana kalau misalkan nanti yang menang boleh minta apa aja ke yang kalah? Mau gak? Boleh. Asik. Kalau gue menang, lo harus mingkem selama 1 bulan penuh. Gimana? Oke, dedeh terima. Tapi kalau misalkan dedeh yang menang, kamu harus ngejagain kios dedeh selama 1 bulan. Gimana? Oke, deal. Siapa takut? Terus, balapannya sampai mana? Sampai pabrik. Ayo, dede hitung ya. Hitung. Hiji. Dua. Dika, aduh kamu teh curang pisan, Dika. Dika. Hah?
awas, aduh, berat. Sakit nih my body, aduh. Ya iyalah, nama juga jatuh. Gimana sih lu sini? Ujang, Mang Ujang teh tenanaon? Tenanaon. Kamu teh selalu ceroboh ya dari dulu. Makanya kalau jadi cewek teh anteng atuh, rada ayu sedikit. Jadi biar punya pacar. Aku teh sama kayak kamu. Aku juga pernah diselingkuhin sama mantan aku. Bukannya Dede pernah punya pacar? Punya pacar dari mana atuh? Saya teh saksi hidupnya dari kecil. Saya teh tahu dari mulai Dede suka ngompol sampai sekarang enggak pernah punya pacar. Aduh Dede teh. Forgot, baru ingat sekarang. Sebenarnya Dede teh ada kerjaan di kios ya. Buru-buru kelupaan, ntar dimarahin Ambu. Pergi dulu Mang Ujang. Jadi kepikiran terus sama Eta laki. Enggak. Dede, kamu teh harus fokus. Kamu teh juga harus sadar. Ika itu teh pacarnya teh Rima. Udah punya pacar, udah punya cewek. HP Rima selalu aja gak aktif. Udah gak kayak dulu lagi. Sini atuh balikin dagangannya. Ih, mau dianterin. Mau. Ambil aja kalau bisa. Balikin Gak mau. Kenapa lu liatin gua kayak gitu? Mau bilang gue ganteng? Ih, kamu teh jadi lalaki meni kepedean pisan, enak aja. Sini atuh balikin dagangannya. Ih, gini eta mau dianterin dagangan. Gak mau? Mau dikemanain? Karena kemarin gua udah curang sama lo, makanya hari ini gua mau bantuin lo nganterin barang. Mau dikirim kemana nih? Walaupun ini budak teh nyebelin, ternyata ada sisi baiknya juga. Aduh, Dede, kamu teh mikirin apa sih? Jangan kau kira ku tak bisa mendiam. Walau kau hanya tukang ojek. Salam, Bapak. Makasih ya, ini uangnya. Makasih, Pak. Mohon. Kamu mah makin tinggi cintamu makin melar.
Kenapa aku teh jadi deg-degan begini ya setiap kali ngeliat Dika? Apa jangan-jangan aku jatuh cinta sama dia? Ada apa? Kamu mau pulang ke Jakarta? Udah nyerah kerja sama kakek, ya? Enggak dong, kek. Justru sekarang Dika udah mulai merasa nyaman di sini. Nyaman? Pasti ada sesuatu ini, ya kan? Pasti, kek. Ada perempuan yang kamu taksir ya, ya? Ya ampun, kek. Kakek tuh kadang sok tahu ya. Kakek bukan sok tahu, tapi kakek tahu. Yang penting cari perempuan yang setia, ya. Karena zaman sekarang kesetiaan itu mahal. Kamu teh biar saya aja ngegoncengin. Kamu mau pergi ke pabrik kan? Daripada kamu teh jalan kaki, ntar dimarahin sama Pak Aceng, belum lagi kaki kamu kram. Mendingan saya aja tuh yang ngegoncengin, apalagi sepeda kamu rusak. Yeay, kamu mah malah bengong. Ayo tuh. Kupikir gua apaan? Masa cowok dibonceng sama cewek? Males banget. Tak dulu, kamu teh enak aja. Ini teh sepeda saya, jadi kemanapun sepeda ini pergi, saya teh harus ngikut. Lo tuh ya, bawel bener. Di mana-mana itu, cowok yang bonceng cewek. Oke? Cikini, ku gondang dia, ku cari begini gara-gara dia.
teh masih waras kan? Senyum-senyum sendiri. Ya masih waras atuh ampun. Hei, kamu teh mau kemana? Mau tidur. Ih, hari budak teh jam segini udah mau tidur. Aneh pisan. Udah kangen aja sama gue? Ya, iya dong, aku kangen banget sama kamu. Kamu? Dik, kok reaksi kamu cuma gitu doang sih? Enggak deh, aku cuma bercanda doang kali. Tapi intinya aku emang beneran kangen banget sama kamu. Rima? Kakek, ya ampun, kakek apa kabar? Baik. Kamu gimana? Alhamdulillah baik dong, kek. Apalagi kan udah ketemu kakek sama ketemu Dika. Pasti tambah baik. Bisa aja kamu. Deh, makanan buat ayam habis. Kamu ambil di pabrik. Pabrik kamu? Iya. Ah, siap dengan senang hati. Semangat amat kamu teh. Harus semangat. Jadi mas setiap hari semangat ambu. Tenang aja. Apalagi kalau ke pabrik. Udah kalau gitu. Sampai jatuh. Jadi berangkat dulu ambu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dik, kamu pasti udah dengar gosip itu ya? Gosip aku sama Firman. Dika, maafin aku ya, Dik. Aku tuh emang orangnya suka kayak gitu, suka kebawa perasaan. Yang ada di adegan, malah suka jadi kenyataan. Dik, aku janji, aku gak bakalan kayak gitu lagi. Aku tahu kok, Dik. Pasti kamu mau ngomong kan, kalau misalkan semua omongan aku itu bullshit. Palingan juga nanti aku bakalan ngulangin hal yang sama lagi. Dik, tapi aku janji sama kamu, aku gak bakalan ngulangin itu lagi. Dik, lihat aku. Aku janji sama kamu. Ini bakalan jadi yang terakhir. I promise, Dik. Mending sekarang kita balik lagi ke Jakarta. Aku mohon, Dik. Dika udah di pabrik belum ya? Ah, pasti udah tuh. Orang udah jam segini. Apa sih? Gak boleh kayak gitu ah. Kan Dika udah punya pacar. Hah? Itu kan Dika. Sahaya tadi belakangnya. Hmm.
rasakan hidup tak berarti setelah kau ingkari janji suci yang selama ini engkau beri untuk setia sampai akhir nanti. Perih sangat menyayat hati ini melihat engkau yang aku cintai berpindah ke lain hati lagi setelah kau dapatkan hatiku. Betapa perih rasa hati ini kayak namanya patah hati. Ku hanya bisa menangis. Ya Allah, harusnya aku teh stop mikirin Dika. Betapa perih rasa hati ini kayak namanya patah hati. Ku hanya bisa menangis sedih untuk bisa ikhlaskan kau pergi. Dia itu kan punyanya Rima. Kamu teh udah mulai harus belajar ke pasar. Besok-besok jadinya udah ngerti. Iya, Ambu. Dede teh sebenarnya mah udah ngerti kok. Iya, tapi harus tahu apa yang mau dibeli. Jangan kelewatan. Kamu kan orangnya teledor. Dikurangin atuh sedikit teledornya. Ya, Ambu. Kita teh jalannya lewat situ aja ya. Ih, kalau kesini mah jadi muter atuh. Ya, tenang naon Ambu, biar olahraga sekalian udah ya. Udah, ayo, ayo. Ya budak teh kunaon. Ambu, iya teh, aduh, rantainya copot Ambu. Sekadap. Duh, kunaon. Atuh deh, kalau nggak bisa diperbaiki mah, ayo ah. Ya udah deh. Ah mas, iya iya. Ayo ah. Ayo tuh Ambu. Ayo. Kamu teh kenapa deh? Cerita atuh ke Ambu. Kenapa apanya tuh Ambu? Dede teh baik-baik aja kok. Ya Ambu mah aneh aja lihat kamu teh. Kamu teh lagi jatuh cinta ya? Boro-boro jatuh cinta. Dedeh teh lagi patah hati, Ambu. Ya dikejar atuh cintanya. Gak bisa. Dia teh udah punya pacar. Ya jangan. Kecuali kalau dia teh udah gak punya pacar. Sayang. Kamu inget gak sih pas dulu kita masih SMA kita sering banget main ginian? Tuh. Lucu banget ya. Yang ini nih warna pink lucu nih buat kamu. Dika. Dik. Dika. Kamu kenapa sih kok diem aja dari tadi aku panggilin? Kamu lagi senyumin siapa? Enggak apa-apa. Udah. Udah. Ini seru banget kan mainannya, lihat. Kamu mau yang mana? Yang ini? Enggak usah. Nggak pegang dong, biar kita mainan barengan. Nih. Ayo, berapa mas? 10.000.
sama-sama. Ya. Ya. Mana sih sayang? Besok kita reading loh sama sutradara Bang Win. Kamu maksudnya udah ya? Aku kangen kamu. Sayang, kamu lihat HP aku nggak? Siapa Reza? Tadi dia nelfon. Sorry kalau aku angkat. Cowok baru kamu. Dia julu kamu yang baru. Rin. Aku rasa mendingan sekarang kita udahan aja deh. Aku makin lama makin sadar kalau sebenarnya kita tuh berbeda. Dika. Please, Rin, please. Aku capek harus pura-pura gak denger berita kamu sama cowok-cowok kamu. Aku juga capek harus pura-pura nutup mata dengan sifat kamu yang gak bisa satu hati. Berarti setelah kau ingkari janji suci yang selama ini engkau beri untuk setia sampai akhir nanti. Perih sangat menyayat hati ini melihat. Deh, minta bekantul 2 kilo. Deh. Deh. Iya, Bu. Loh, Deh. Hah? Iya, Teh dedak. Saya kan mintanya bekantul lah tuh. Astagfirullahaladzim, salah ya, Bu. Loh, ampura pisan ya, Bu. Ampura pisan, Bu. Deh, hati-hati atuh lah. Ngaulamun, wai, atuh. Masa ini saya dikasih deda kayak ayam? Ya. Tuh, makasih ya, Deh, ya. Eh, Bu. Bayarnya belum. Oh, belum. Iya. Makasih ya. Ibu majalahnya ketinggalan, Bu. Bu. Ini kan Teh Rima. Rima Aryani mesra dengan Reza Febiarto, pemain pendatang baru. Deh. Mang Ujang, heeh. Aya naon? Gawat ini mah, Deh. Gawat. Kenapa? Mas Dika, Deh. Dika? Dika teh kunaon, Mang? Dika teh udah mau pergi, pergi ke kota, terus dia teh enggak mau balik lagi ke sini. Tadi pas saya ke sini, dia teh udah mau jalan dari pabrik. Deh. Iya kios kumaha tuh, Deh. Dika teh harus tahu soal ini. Ternyata aku teh udah telat. Andaikan kamu tahu kabar ini, dan andaikan kamu tahu masih ada yang setia nungguin kamu di sini. Nungguin gue. Thank you.
lagi dan gak bakalan balik lagi. Mang Ujang lo dengerin. Tadi tuh, gue cuma nganterin Rima ke bandara. Emangnya Rima kenapa? Rima balik ke Jakarta. Karena, ya, udah waktunya. Udahlah, gak usah ngomongin Rima. Ngomongin kita berdua aja gimana? Kita? Iya, kita. Kamu, aku, jadi kita. Tumben pisan kamu teh manggilnya pakai aku kamuan. Oh, biasanya lo gue. Biar romantis aja. Kalau akunya gak mau diromantisin gimana? Kalau gitu, ngapain tadi kamu nangis? Tete, aku itu apa namanya? Aku tahu berita yang ada di tablet itu. Berita itu bukan gosip, tapi fakta. Sekarang aku jadi tahu siapa yang harus benar-benar aku perjuangin. Yuk! Mau kemana? Karena aku harus anterin kamu ke kios. Ntar kamu dimarahin kalau nggak jualan. Iya kan? Yuk! Iya tuh.